Oke, halo, assalamualaikum bosku semuanya. Bersama saya bosku Idmin. Selamat petang bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, amin. Oke, sebelum itu bosku Idmin mau menegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oke. So, kali ini bosku Idmin akan upload lagi satu video Vodi untuk tanggal 13 bulan 10 tahun 2018 bersamaan dengan Saturday, Sabtu esok lah ya bosku ya. Oke, dekat sini bosku Idmin sudah sediakan myHot 3D. Oke, yang dekat sini ya bosku ya. Dekat sini bosku Idmin sudah belanja 6 list 3D. Oke, dimana tugas bosku semuanya tinggal tambah 1 di sahaja ya. Oke, untuk melengkapkan menjadi full 4D. Oke. So, dekat sini bosku semuanya tinggal pilih saja mana-mana 1D 0 hingga 9 mengikut analisis masing-masing. Oke. Dan jangan lupa ya bosku ya, sila gunakan susunan yang ini. Oke, ABCD, BCAD, CDBA ataupun DACB. Oke, tidak semestinya bosku semuanya follow ini. Oke. Mungkin bosku semuanya ada formula susunan yang berlainan dengan bosku Idmin, boleh digunakannya bosku ya. Oke. So, dekat sini kita tinggal cari 4D-nya. Untuk yang ini 370. Oke, bosku Idmin akan tambah 1D-nya. Yaitu apa ya bosku ya? Oke, ini adalah analisis bosku Idmin ya. Boleh di-follow ataupun boleh menggunakan analisis masing-masing ya, sebab tugasan bosku semuanya senang saja tinggal tambah 1D masing-masing. Oke, ini adalah analisis bosku Idmin ya. Dekat sini bosku Idmin akan tambah 8 ya bosku ya. So, kita tinggal cek dia punya statistik 3708. Oke. 3708. Oke, kita tinggal cek dia punya statistik. Oke, dekat sini ada masalah WiFi ya bosku ya, dan lain bosku Idmin juga tidak kencang. Oke, bosku semuanya boleh lihat. Oke, bosku Idmin post dulu videonya. Oke bosku, sambung. So, untuk list 4D 3708, oke, statistik dia yang inilah ya bosku ya. Oke, kita boleh lihat untuk susunan 4D 3708 ini belum lagi tegak ya bosku ya. Oke, mungkin dekat sini. Oke, dia tegak pun pada tahun lalu bulan 11. Untuk tahun 2018 nih dia belum lagi tegak. Oke. Oke, kemungkinan tuh adalah, oke, kita coba usahakan masing-masingnya bosku ya. Oke, next kita tes yang ini ya bosku ya. Oke, bosku Idmin akan tambah 1D nya apa ya bosku ya. Oke, 1D bosku Idmin adalah 1. Oke. So, jangan lupa gunakan 1D bosku semuanya ya. Pilih saja 0 hingga 9. Simple, mudah. Oke. Jangan tanya bosku Idmin ini 3D datang di mana. Oke. Ini 3D adalah analisis bosku Idmin. Oke. So, bosku semuanya tinggal tambah 1D saja. Oke. Oke, kita cek 9541. 9541, kita cek dia punya statistik. Oke, untuk 4D ini, oke, bosku semuanya boleh lihat dia punya statistik, dia belum tegak lagi ya bosku ya. Oke, dia tegak pun pada bulan 2 ya, bulan 2. Oke, untuk tahun ini saja dia dua kali tegak untuk susunan 9541. Oke. So, next dekat sini kita tambah yang ini ya bosku ya, 510, dan 1D bosku Idmin adalah 8. Oke, so kita tinggal cek dia punya statistik 5108. So,
So inilah dia punya statistik ya bosku ya, kita boleh cek. Oke, untuk tahun ini dia sekali naik, satu kali naik saja pada bulan 1. Oke, satu kali naik. Oke, mudah-mudahan esok dia naik tegak lah. Oke, kita usaha saja ya bosku ya. Oke, so dekat sini untuk yang list keempat. Oke, untuk list keempat bosku admin akan tambah mungkin satu ya bosku ya, 5201. Kita cek dia punya statistik. Oke, 5201. Oke, kita cek perlahan-lahan. Oke, oh nampaknya dekat sini wifi bosku admin sangat lembab, ciput ya bosku ya. Oke, disebabkan hujan mungkin. Oke, kita tidak tahu. Oke, oke, kita sambung semula ya bosku ya. So untuk susunan 5201 bosku semuanya boleh lihat dia punya statistik dekat bawah sini. Oke, untuk tahun ini dia sudah tegak. Oh, untuk tahun ini dia belum lagi tegak ya bosku ya. Manakala tahun lalu dia pun dia sudah tegak pada tahun lalu bulan 4 tahun lalu ya, dia sudah tegak hanya sekali, dan untuk tahun ini belum lagi tegak ya. Oke, bosku admin akan simpan ini 4D. Oke, next kita cek yang ini 658. Dan untuk 1D tambahan bosku admin ini mengikut analisis bosku admin ya, adalah 9. Oke, 6589. Oke, bosku semuanya bolehlah menggunakan 1D mengikut analisis masing-masing, tidak semestinya follow 1D bosku admin ini ya. Oke, so dekat sini bosku semuanya boleh lihatlah dia punya statistik ya. Untuk tahun ini kita cek dulu dia, bila dia naik tegak. Untuk tahun ini dia belum lagi tegak. Untuk tahun 2017 dia sudah tegak ya pada bulan 4. Oke, dua kali ya untuk tahun lalu. Oke, next. Ini yang paling simple ya bosku ya. Oke, 431 dan tambahannya adalah apa dia bosku ya? Oke, tambahan bosku admin itu adalah 2. Oke, so kita boleh cek dia punya statistik 4312. Oke, kita boleh ceklah dia punya statistik. Dekat sini bosku semuanya tidak semestinya follow 4312, mungkin 4319, mungkin 4318, 4317, sampailah 1 ya bos ya, bahkan kosong juga. Oke, oops, dekat sini wifi ada masalah. Oke bos, so ini adalah analisis untuk 4312. Oke, kita boleh lihat untuk tahun ini dia sudah naik pada bulan, bila dia sudah tegak pada bulan 4 ya bos ya. Oke, dan pada bulan 3 dia sudah naik tegak. Oke, so ini 4D selalu main-main ya bosku ya, 4312 selalu main-main dengan bosku admin. Oke, so dekat sini bosku admin akan gunakan 4D ini. Oke, simple saja ya bosku ya. Oke, so dekat sini bosku admin sudah sediakan hot 3D dan juga 1D tambahan bosku admin. Oke, dimana 1D yang tadinya bosku semuanya boleh ganti mengikut 1D bosku semuanya. Oke, itu pun mengikut 1D masing-masing ya, jangan lupa buat analisis. Oke, so sampai di sini saja, semoga video ini dapat membantu bosku semuanya. Oke, kita jumpa esok pada jam 8:30 malam. Oke, kalau kena kena, kalau tidak kena kita usaha lagi. Sudah menjadi satu adat permainan 4D. Oke,
bukan 4D saja ya bosku ya, 2D pun sama, 3D pun sama, 5D pun sama, 6D pun lagi lah bosku ya. Oke, so sekian, assalamualaikum.